Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, gue Musliadi Arafah. Welcome back. Seperti biasa kita akan membuat desain di aplikasi Canva Android. Yang belum download silakan download di Play Store. Setelah aplikasi terbuka silakan klik tanda plus. Kita tunggu sampai terbuka. Lalu kita boleh langsung pilih desain apa yang akan kita buat, soalnya di dalam aplikasi Canva sangat banyak yang bisa kita buat sesuai selera kita. Setelah kita memilih tema desain, dan halaman sudah siap, silahkan tuangkan segala imajinasi dan intuisi sahabat desain. Karena dengan aplikasi Canva, semua jenis desain akan lebih mudah untuk diciptakan. Yuk, kita belajar desain bersama. Langsung kita mulai tutorialnya. Let's go! Perhatikan baik-baik ya sahabat desain, karena membuat desain di Canva sangatlah mudah, setelah halaman siap. Tinggal klik tanda plus, dan klik elemen, lalu masukkan kata kunci sesuai tema desain kalian. Setelah terbuka elemennya pilih sesuai selera dan tuangkan segala ide serta imajinasi kalian. Karena sesungguhnya desain yang bagus adalah hasil dari pemikiran kita sendiri. Selamat menikmati proses desain kami. Insya Allah kita sama-sama belajar ya dan sama-sama mencari rezeki lewat karya desain. Desain kali ini spesial untuk semua pelaku UMKM di seluruh Indonesia, khususnya para subscriber kami, yang selalu setia support konten kami. Kami hadirkan cara membuat stiker kue lebaran, dalam konsep kekinian dengan pemilihan warna-warna yang sangat menarik para pelanggan dan tentunya dengan kualitas kue-kue yang rasanya enak, meskipun produksi rumahan, rasa boleh diadu dengan produksi pabrik. Sebelum lanjut ke tutorialnya, jangan lupa bantu kami dalam mengembangkan channel ini, dengan cara, like, komentar, subscribe and share. Agar kami senantiasa semangat dalam memberikan video tutorial selanjutnya. Langsung kita lanjutkan tutorialnya.
Sebelum kami akhiri video tutorial ini, kami dengan segala kerendahan hati, memohon dukungan kalian semua untuk bantu support dengan cara like, komentar, subscribe dan share video ini ke seluruh sosial media kalian semua, agar video kami bermanfaat. Terima kasih sudah menonton video kami, silakan request tutorial desain apa yang kalian inginkan, saran dan kritik silakan tulis di kolom komentar. Sampai jumpa di video kami selanjutnya, selamat beraktivitas dan jangan lupa bahagia. See you next time.